أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر دنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وَأَدَى نفعا في اولم في درين امين قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman La ta'kulur riba Janganlah kamu makan riba Allah perintahin kita Supaya kita jangan makan riba Pasti banyak sekali dampak negatif kalau kita kerjain ini. Tidak ada sejarah mencatat orang yang meninggalkan riba, susah orang yang... Meninggalkan riba dengan yakin kepada Allah, dia melakukan jual beli, bukan riba dengan cara yang Islami. Insya Allah, Allah akan kasih keberkahan, dan sejarah juga tidak mencatat orang yang melakukan riba itu bahagia. orang yang melakukan riba pasti dia akan mengalami kesengsaraan. Tidak zahirnya batinnya. Umpama sekalipun kita lihat itu orang duitnya banyak, senang tampaknya. Tampaknya senang. Zahirnya duitnya banyak, kebunnya lebar, usahanya banyak. Tapi hatinya boleh jadi penuh dengan keduka citaan. Kenapa begitu? Allah. Allah larang dia kerjain. Biasanya yang begitu sengsara, susah. Susah, enggak susah zahirnya, susah batinnya. Pokoknya apa yang Allah larang jauhin, apa yang Allah perintahkan kerjain. Insya Allah dan Allah cintai. Ya, apapun, apapun, bagaimanapun, ya, kalau patuh dicintai sama orang. Patuh. Sayang, patuh. Tambahin lagi adab, patuh dan adab. Karena kadang orang patuh doang, adabnya kagak. Patu disuruh ke warung, mama ke warung sana ke warung sih, man cemberut aja. Patu tapi cemberut, patu tapi cemberut. Ikut kerjain ini, kerjain sih tapi cemberut aja. Enggak ikhlas. Ayang bagus, ada bagus banget, patu dan ada disuruh dikerjain senyum senang, ridho ini nanti Allah kasih keberkahan hidup dunia akhir karena dengan begitu yang merintain ketika ngelihat dia senang karena senyum yang ngerjain pun senang hasilnya insya Allah bagus tapi kalau enggak ridho, dikerjain juga enggak ridho. Ya. Yang ngelihat enggak senang, kesel yang ngelihat. Yang ngerjain juga dilihatnya kagak enak. Hatinya pun enggak tenang. Hasilnya nah, Jadi apa yang Allah larang jauhin seperti ini riba jauhin Jangan pernah kita lakukan ini. Jadi kalau ada orang senang karena riba, paling zohirnya aja, kayaknya gitu ya, banyak hartanya, tapi batinnya Batin. boleh jadi dalam kesusahan. Tapi kalau kita jauhkan riba sejauh-jauhnya, lalu kita melakukan transaksi jual beli dengan baik, Secara Islami, yakin insyaallah bahagia. Orang-orang yang susah, kita lihat, lihat susah, lihat aja bagaimana agamanya. Boleh jadi dia melakukan pelanggaran dalam agama. Apa itu sholatnya malas? Apa itu dia main riba, ngutang sana, ngutang sini? Ada ribanya, kelibet utang. Itu enggak sedikit yang begini. Dan ada orang, gara-gara riba, jadi cerai. <laughs> Pernah ada cerita kepada saya, seseorang itu, orang itu cerita. Rimba. Jadi sabar aja, walaupun sedikit sabar, sabar. Apalagi yang sedang baru berumah tangga, jangan berani-beranian langsung utang, apalagi utang di online, sekarang banyak tuh utang online. Allah tulku aidikum ila tahulka. namanya kita cemplungin diri kita dalam kebinasaan. Apa adanya saja, emang kita masih makannya segini, ya segini, masih makannya segitu, ya segitu. Ya. Lemari esnya kulkasnya umpama masih yang ya satu pintu ya satu pintu dua pintu ya. padanya aja nanti satu waktu juga akan tiba saatnya kalau sudah waktunya tandanya Allah mengizinkan kita kalau belum waktunya Allah belum izinkan kita jangan dipaksakan apapun kalau dipaksakan robek Robik. Dan gak enak dipakainya. Baju kecil, paksain juga. Pret. Dipakainya pun gak enak. Apapun begitu. Jangan dipaksakan. Tunggu nanti sampai waktunya tiba. Waktunya tiba. Manis tak jala syai'an qabla awanihi uki babi hermani. Siapa yang buru-buru akan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diberikan akibat tidak mendapatinya. Tidak ada apa itu? sabar, Sabar. Sabar, sabar. Kredit ini, kredit itu, ada bunganya. Itu riba, sabar. Apa kata dia, kalau enggak begitu, ntar enggak punya punyaan, <laughs> namanya kita kurang sabar. Sabar, bukan enggak punya punyaan, bisa punya sabar. Bagaimana caranya tabungin, dan itu lebih murah, dan mendapat diri allah Kabungin. Jadi prinsip enggak pengen utang. Jadi prinsip enggak pengen ngutang. Orang kalau udah demen ngutang, udah ngutang terus. Doyan ngutang udah. Sama warung depan ngutang, warung belakang ngutang, sama abang-abang anong -abang -abang ngutang. Semuanya punya utang. Ini dibayar, ini digali, ini bayar, ini digali, ini bayar, ni digali. <tosan> Yang berabe ketika di, ya, gali sumur, ya tutup sumur, gali empang. <tosan> Itu khawatir menjadi suatu kebiasaan. Sabarlah, insya Allah sabar. Ingat Allah, ingat Allah. Insya Allah kita enggak enggak kagak makan. Kalau kita takwa sama Allah, yakin, seyakin yakinnya, mayatakila, ya makhraja wa min Yakin, saya yakin, yakinnya. Makhruja, wa yakin, sayakin, yakin. Kalau kita takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi setiap problema kita. Allah akan berikan kita jalan keluar. Takwa. Kita setiap hari insya Allah makan walaupun sedikit. Insya Allah. Lagian kalau banyak juga buat apa juga? Jadinya sama kuning kuning juga itu. Apalagi kalau udah usia ya makannya yang bagus yang sedikit makannya. Apalagi pengen kuat ibadah. Kalau pengen kuat ibadah makannya jangan banyak. Kalau makannya banyak tidur. Gampang sesungguhnya ini. Tan malam kita pengen begadang. Caranya bagaimana? Ya, bacanya cukup, cukup bismillah, niat, cukup. Satu yang paling utama, jangan makan banyak. Kamu makan banyak, udah. Apalagi udah ada ronda kedua. Sama buka yang kedua, ronda kedua. Makan, entar habis, entar habis makan lagi. Ya terlelap. buka puasa baru dah banyakin dikit bensinnya banyakin dikit buka puasa dikit aja makannya dan niat mau ntar malam mau begadang ibadah kepada Allah insya Allah Allah kasih itu jadi niat niat kepada Allah dan makannya jangan banyak Pegadang ibadah kepada Allah. Enggak makan juga jangan. Ya, enggak makan juga jangan. Makan, walaupun hanya sedikit bisa pegadang. Niat. niat juga niat. Itu paling pertama niat. Niat. Allah Taala. Karena Allah, ta bukan karena yang lain. dan minum air putih, minumnya air putih. Ya. Juga jangan banyak-banyak minum. Jangan ada minum-minum yang lain. Minum ini, minum itu, minum ini, minum itu, jangan. Kalau menurut saya kopi juga jangan. kalau Saya enggak ngopi. Kalau sekali-sekali sih -sekali, saya ngopi sekali-sekali. Kalau lagi apa gitu ya, lagi ngantuk banget. Sekali-sekali, tapi saya enggak jadi rutin ngopi ya jadi kalau pakai doping mah itu sekali sekali kopi bagus sekali katanya ada manfaatnya itu ada bisa menghindari penyakit apa itu sekali sekali nggak apa apa tapi yang asli kopi asli bukan jadi kopi giling itu ya. Kan udah campuran. Yang hebat itu yang nggak pakai doping Dia bisa begadang malam. Dia nggak pakai doping. itu yang hebat. Tadi juga pesan saya kalau kamu minum minuman sesuatu umpama apa gitu sekalipun baik bagus setiap hari terlalu banyak minum selain air putih nanti kamu nggak kuat duduk lama nggak kuat duduk lama sekalipun susu susu setiap hari sekalipun kecuali orang memang kata dokter suruh minum susu itu lain lagi tuh ya. Ini kalau kita pengen begadang malam banyak minum air putih aja. Benar kata dokter saya air putih udah putih kuat begini aja kuat insya Allah. Pantang aja udah begini. Tapi kalau selain itu lah sekalipun umpama air kunyit itu, itu bagus. bagus, tapi kalau tiap hari kita minum juga bagus juga untuk supaya kita bisa tegak begini. Air putih aja, ya. itu Allah ciptakan air putih yang bagus ya. dan niat ya. yang bagus, ya. Ya, niat yang bagus, insya Allah nanti Allah akan izinkan kita untuk begadang malam. Jadi kata Allah ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman la ta'kulur riba janganlah engkau janganlah kamu makan akan makan riba janganlah kamu makan riba adhafan mudhafatan Apa tu arti adhafan mudhafatan bi alifin dengan alif wa duniha dan tidak pakai alif Jadi boleh pakai alif ya boleh juga enggak pakai alif Adhafan mudhafatan bi antazidu dengan bahwa kamu tambahkan filmali pada harta inda hululil ajali ketika sampai waktunya sampai waktunya ditambahin ya minjem duit ya dia minjam dia minjam duit kemudian dipakai perjanjian, ngomong si yang minjemin, ya, om minjemin sama saya, iya, nanti baik, tapi nanti gantinya lebih ya, iya. Adapun kalau yang minjem, yang minjem gantiin lebih enggak masalah, itu namanya idap ya. Minjem ya, udah ditolongin ya, balas pertolongan ya bagus. Waktu tu akhirut talaba dan kamu akhirkan tuntutannya jadi entar-entaran. ini enggak boleh kayak begitu. Jadi yang bagus bagaimana pinjam minjamin itu adalah akadnya tabarru sukarela. Jadi pinjamin aja udah. Gak usah pakai di ya tambah-tambahin gak usah. Adapun nanti dia pengen lebihin rezeki namanya. <tuh>. kalau minjam begitu biar hidup udah ditolongin pulangin pas-pas juga lagi. <tuh. <tuh. Jangan. Kita udah dikasih tolong pinjamin umpama kita dipinjamin sama orang 10 juta. Itu lebihin pas pulang ini lebihin sebagai tanda terima kasih berapa duit. Watakullah, takwalah kamu kepada Allah bitarkihi dengan meninggalkannya. Dengan meninggalkan dengan meninggalkan riba. Tinggalin riba. Kalau oh, udah biasa susah memang, tapi bukan tidak bisa, bisa kalau kita mau. Ta'allakum ini saya kamu menjadi orang yang beruntung, Tafuzuna. beruntung, sukses. Artinya apa di sini? Kalau kita enggak melakukan riba, sukses, yakin sukses. sukses insya Allah. Tahadus bin Alhamdulillah saya tidak pernah yang namanya minjam-minjam dari dulu enggak ya. pernah minjam. Paling dulu lagi kuliah, ya, lagi kuliah ada sesuatu saya ngambil SP, minjem sama saudara, puluh ribu sekarang minjem besok diganti. Karena ada sesuatu mendesak, enggak punya duit puluh ribu itu doang dan itu nggak pakai riba minjem sih nggak pakai riba nggak apa-apa yang nggak boleh itu riba tapi kalau bisa mah yang namanya minjem juga jangan sabar aja sabar 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 sabar, sabar. Jadi kata Allah, la'an lakum tuflihun. Ini saya kamu akan beruntung, sukses. Yang kagak pakai riba, sukses. Kalau punya istri, umpama, istrinya minta, ini bang minjem ah. aja bang, kredit aja bang, sabar neng. <laughs> sabar. Biarin sedikit, yang penting, makan, nggak apa-apa. Begitu bang ya, iya. Kalau orang tuanya sabar, nanti anaknya insya Allah sabar. Oh gitu bang ya? Iya. Enak. Yang saya gitu aja. Kalau orang tuanya sabar, insya Allah anaknya sabar. <tuk tangan> <tuk tangan> Sama kalau gurunya sabar, nanti muridnya sabar. gurunya siapa kiai orang tua bapak emaknya Dan kalau di pesantren guru kan banyak jadi gurunya yang mana muasisnya pemimpinnya sabar ikhlasnya ikhlasnya yang mana kalau pesantren? Muassisnya. Pimpinnya. sabar. semuanya, semuanya enggak bisa. <guluh> Ini kalau cari pesantren carinya yang mana yang ikhlas? Siapa yang ikhlas? Muassisnya. Insyaallah yakin Allah kasih. Bukan saya katakan saya ini sabar, bukan ya. <laughs> Yang nilai mah Allah. Naro, takutlah kamu akan api neraka. Allati u'idat lil kafirin. Yang dimana neraka itu telah disediakan untuk orang-orang kafir. Di neraka itu sudah disediakan untuk orang kafir. Antu azibu biha. Antu azabu biha. Bahawa kamu akan disiksa di sana di neraka. Takutlah antu azabu biha. Waati Allah dan takwalah kamu, taatlah kamu kepada Allah, war Rasul dan Rasul. La turhamu. dan kamu dirahmati. Jadi mudah sahabatul ayat akhir ayat dengan isinya ini ini ada korelasinya. Di akhir Allah katakan apa? Watakuna rolati uiddat lil kafirin. kamu, takutlah kamu akan api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu tempatnya neraka. Emang kenapa orang kafir itu suka makan riba? Jadi ada munasabah ayat dengan isinya. Kemudian Allah katakan lagi waatiullah waatiullah wa rasulah la taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Tadi ayat tentang print ya larangan supaya jangan melakukan riba. Nah, taatin kalau kamu taatin turhamun. Kalau kamu taatin turhamun. Siapa yang enggak taatin la Ini kuncinya berarti ya. ya kalau kamu taatin turhamun. Kamu nggak la ya. turham. Yakin. <tuk> Yakin. <tuk> Karena ini ya perjalanan hidup saya begitu. Enggak pernah saya namanya. Ini juga dari guru-guru saya ngaji sama guru dibilang begitu saya kerjain saya kerjain kata guru begini begini kata guru begitu dan enggak pernah saya menyinyir dalam hati ya apa kata guru disinyir dalam hati enggak pernah itu alhamdulillah seingat saya, saya enggak pernah begitu ya apa kata guru iya juga. iya iya itu manfaatnya ngaji dan ya mendengar kata nasihat. Jadi kesimpulannya berarti orang yang meninggalkan riba turham akan disayang, bahagia, senang. Dan orang yang enggak patuh, dia main riba terus, dia melakukan riba terus, dia turham, tidak disayang dan enggak bahagia. Ya penuh dengan kesusahan walaupun tampangnya bahagia duitnya banyak kebunnya lebar kontrakannya banyak hatinya susah berapa banyak orang Baya yang kayak begitu orang pernah datang nangis nangis dan duitnya banyak banget <tuk lawyers> wallahu a'lam